Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel Berdiri Per. Oke sahabatku, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan selalu tetap semangat. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabatku yang baru bergabung, jangan sungkan-sungkan, dipijit aja tombol subscribe-nya. Dan kalau Anda suka, silakan like, comment, and share. Oke sahabat, di video kali ini saya akan memperbaiki pintu belakang mobil Avanza atau pintu bagasi. Dan sebetulnya pintu ini harusnya diganti ya, karena selain kulitnya yang penyok atau yang kelempet-kelempet, keriput, dalamnya juga tulangnya juga cukup lumayan rusak. Dan itu sangat berpengaruh dengan bingkainya ya. Tapi dikarenakan ya efek COVID, akhirnya terpaksa di repair. Dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengatasinya. Oke sahabat, kita langsung aja ke materinya. Nah, kali ini saya lagi berusaha untuk ngemprang, pengemprangan, dan tulangnya tadi udah saya buka. Kalau penyok sedikit sebenarnya udah usah buka tulang ya, karena repot kalau dibuka tulang tuh. Cuman dikarenakan bagian tulangnya juga cukup parah, ya mungkin lebih baik dibuka. Dan tidak lupa nih, saya mengenalkan juga channel saya yang satu, namanya Talenta Otodidak. Saya ada dua channel dan di situ saya bercerita lain tentang dunia yang lain. Agar supaya sahabat tidak penasaran, silahkan mampir ke channel Talenta Otodidak. Oke sahabat, ini masih dalam proses perbaikan juga. Kelingannya saya buka dengan alat sederhana. Dan seperti biasa, video-video saya isi dengan musik perkusi yang saya buat sendiri untuk melengkapi video-video saya. Nah ini tulangnya sahabat, tulang bagian dalam pintu belakang mobil Avanza. Masukin karena sedikit agak susah ya. Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya dan hasilnya mudah-mudahan bagus. Kalau sempurna atau bagus mungkin ya, karena namanya juga di repair ya, pasti ada bekas. Tapi paling tidak bisa mengatasi. Ya mau apa lagi, mau gimana lagi, karena efek dari COVID ini memang luas sekali ya, mana-mana. Dan mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu sehat, dijauhkan dari COVID-19 ini. Jangan sampai keluarga kita juga kena. Mudah-mudahan dijauhkan dan cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang di sini videonya lengkap ya, proses dari repairnya. Saya sengaja upload, saya sengaja dilengkapin. Agar supaya sahabat-sahabat pemula ya, khususnya pemula yang lagi bergelut atau yang lagi berkecimpung di dunia body repair, paling tidak
ada yang bisa diambil, ada manfaatnya. Jadi mohon maaf juga buat para suhu-suhu senior-senior saya, bukan berarti saya atau niat saya menggurui siapapun. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabatku semua, tidak lebih dari itu. Ini hampir kelar ya, tapi memang harus di mal di ininya, di bingkainya, karena harus nyambung, pinggulan-pinggulan harus nyambung. Nah, dikarenakan ada kawan nih, ada yang datang, jadi saya maskernya saya pakai lagi ya. Kalau tadi memang nggak ada siapa-siapa untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembali lagi sahabat, tinggal merapihkan ya. Nah, ini dirapihkan. Masih banyak yang kelempet-kelempet. Memang pekerjaan ini beda dengan yang lain sahabat, butuh ketelitian. Selain ketelitian juga kesabaran ya, kesabaran, karena memang ya seperti itulah namanya repair manual. Nah, inilah mungkin hasil sementara dari pengetokan. Kita lanjut ke penyuntikan, karena masih ada bagian-bagian yang bergelombang. Utamanya di bingkai ini dia sangat ini ya, berpengaruh, karena harus stop lampu harus benar, kaca juga harus pas, karena kalau berubah atau beda nanti kaca tidak sejajar, terus stop lampu juga tidak sejajar. Kali ini kita lanjut ke pemasangan tulang bagian dalam. Saya awali dulu karena memang harus sinkron ya semuanya, dari tulang ke tulang yang lainnya harus sinkron, pinggulan ke pinggulan yang lainnya harus sinkron, harus nyambung maksudnya sahabat. Dan mohon maaf sahabat kalau ada bahasa yang kurang berkenan atau omongan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali, karena memang saya memandu acara ini atau memandu video ini tidak pakai konsep. Jadi kalau ada keselibet omongan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Nah, di sini karena memang bekas gerinda tuh mungkin kurang lebih ya, kurang lebih 2 mili kepotong. Jadi tidak bisa dilas adu manis tanpa kawat, karena udah hilang 2 mili yang akhirnya harus disambung pakai kawat, dan tidak boleh rapat, harus renggang ya, serenggang selebar gerinda potong. Kalau rapat ya mungkin berubah, dalam arti berubah itu berapa mili ya, 2 mili itu udah berubah, itu berpengaruh ya. Nah ini karena ya seperti inilah, diurut dari atas ke bawah pinggulan-pinggulannya agar supaya nyambung, bagian atas, bagian bawah,
bagian tengah harus sinkron lagi, sama semuanya juga harus ada jarak, tidak boleh rapat, karena kalau rapat otomatis mungkin udah berubah 2 mili ya. Yang dipermasalahkannya bukan masalah robahnya, kacanya sahabat, pasti ada pengaruh di kaca nanti kalau dia mengkerut atau rata ya. Jadi harus ada dikasih jarak selebar gerinda potong, karena memang dipotong sama gerinda potong otomatis itu kurang lebih 2 mili hilang. Nah, mungkin sahabat bisa melihat ujung pinggulannya atau ujung plat harus nyambung, harus sejajar lagi dengan bawaannya. Pinggulan-pinggulannya juga harus nyambung lagi, harus sinkron lagi. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa mengatasi. Seharusnya diganti itu sahabat, cuman karena efek corona jadi terpaksa di repair. Walaupun pakai kawat sahabat, tidak kelihatan ya setelah digerinda itu rata, karena memang alasannya kecil, alas adibanis. Nah seperti itu sahabat, jadi ada jarak, tidak boleh rapat. Kalau rapat otomatis hilang 2 mili, jadi dia mengkerut, pasti berubah. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku tidak bosan-bosannya nonton video-video saya. Dan mudah-mudahan juga ada yang bisa diambil dari apa namanya ya, berbagi pengalaman ini, bisa ada yang bisa diambil khususnya untuk sahabat-sahabat pemula. Dan mohon maaf kalau memang bila ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Nah inilah sahabat, untuk sementara pengetokan bagian kulit dan pengelasan tulang dalam sudah kelar, kita tinggal menghaluskan pakai gerinda. Tapi belum selesai sahabat, karena masih ada yang harus dielas bagian bibir kaca ya. Dan alhamdulillah udah selesai, tinggal pengelasan bibir kaca. Dan ya itulah sahabat, ruangannya sempit sahabat, bukan sempit ruangannya sahabat, mungkin sahabat bisa melihat kanan kiri depan belakang tuh ya seperti itulah. Jadi paling saya punya jaraknya seperti itu, entah kurang berapa meter ya, entah 2 meter entah 3 meter, kurang lebih seperti itu. Sama di posisi mobil-mobil yang lainnya pun seperti itu. Jadi ruang gerak saya itu agak sedikit ya sempit lah. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku merasa puas dan merasa senang, merasa terhibur juga. Oke sahabat, mungkin di video kali ini saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.